Max, sebenarnya untuk kita menjadi lebih cegas sebenarnya ubat tu penting, tetapi yang paling penting kita punya kecergasan diri di mana kita exercise, bersenam dan sebagainya. Itu penting juga sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam kita nak mencari kecergasan itu, kita perlu menyerap aura-aura positif daripada mereka yang telah pun berjaya. Itu dia. Percaya ke mana tu? Ke puncak mana tu kita dah cakap? Tapi pendakian ke puncak hati tu mungkin paling sukarlah. Aduh, saya terus menerus dalam jantung saya sebenarnya. Okey. Ini bukan puncak apa, kita sebenarnya nak cerita tentang base camp Everest, iaitu bangkit sahut cabaran ya. Walaupun penting untuk ke puncak mungkin sukar, tapi sampai di base camp pun jadi sudah. Tapi sebenarnya bukan mudah sebenarnya. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu, mereka ini sudah pun sampai ke Everest base camp. Kita bersama dengan Dr. Suhardi Alias, merupakan timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara, dan di hujung sana kita ada Cik Fahisha Irwan Mustafa, merupakan pesakit jantung yang juga terlibat dalam ekspedisi ke Everest Base Camp ini. Pesakit jantung tapi terlibat dalam ekspedisi ini. Bagaimana itu sebenarnya? Kita nak tahu lebih lanjut selepas ini. Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini bukan kali pertama mereka berdua berada dalam studio. Sebelum berangkat dulu sudah kemari untuk nak bercerita tentang persiapan dan sebagainya. Jadi selamat pulang ke tanah air. Terima kasih. Ya, membawa nama negara. Ini membawa nama negara. Mengharumkan nama negara. Jadi mungkin kita nak tanya terlebih dahulu. Sihat? Alhamdulillah. Selepas pulang sihat ya. Cuma pendakian ke base camp itu mungkin setengah berpendapat tidaklah sesukar mendaki ke puncak, tapi masih lagi ada perkara yang perlu disiap sediakan ya, untuk pastikan supaya dari segi mental dan juga fizikal mampu sampai ke sana. Doktor, bagaimana perjalanan? Okey, terima kasih Mike dan rakan-rakan dan penonton. Sebenarnya walaupun kita mendaki ke Everest Base Camp dan Everest Base Camp ni adalah merupakan satu destinasi yang menjadi impian sebahagian besar daripada pendaki-pendaki tegar di seluruh dunia. Walaupun ia dikatakan sebagai base camp, tetapi perjalanan itu merupakan satu cabaran. Contohnya perjalanan kami pergi 9 hari dan bila kita turun 3 hari. Perjalanan 9 hari ini merupakan satu perjalanan yang mencabar bagi pendaki-pendaki tegar. Setiap kali kita mendaki gunung yang baru ataupun gunung yang sama, kita akan menganggap bahawa ini merupakan satu pendakian yang baru kerana cabarannya berbeza, kerana dugaannya berbeza. Rasanya dari segi persediaan fizikal, mental dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan. Dan persediaan ini mengambil masa yang begitu lama dan berstruktur. Kalau kita just nak pergi aja, kemungkinan besar kita tidak akan dapat capai destinasi tersebut. So dia agak mencabar. Saya bagi contoh Mac ya. Pada hari pertama saja pendakian kami, kita dari segi stepsnya kita melangkah 24,000 step. Setiap hari kita mungkin akan melangkah 1,000 step ataupun 1,500. Ini 24,000 steps pendakian sejauh 15.75 km. Dan dari segi calorie burn sebanyak 6,549 calorie burn. 6,000 calorie burn ni maksudnya kalau kita makan roti canai, kita kena makan 18 keping roti canai. Untunglah boleh pergi ke sana. Baru boleh ke sana. Ini bermaksud dari segi persediaan kita yang rapi, fizikal kita. Kita kena mendaki gunung-gunung yang sekurang-kurangnya 2,000 ke atas, 2,000 meter ke atas. Persediaan mental dan kita kena tinggalkan semua masalah di rumah, di tanah air. Tak boleh dibawa kerana faktor EMS boleh mengganggu kita. Dan juga persiapan dari segi peralatan. Peralatan ini penting. Khasnya kepada anak-anak muda yang ingin menjadi pendaki. Kalau boleh mula mendaki gunung-gunung yang agak rendah dengan menggunakan peralatan yang betul. Sebab peralatan ini adalah satu faktor yang agak agak signifikan, critical dalam mencapai impian seorang pendaki. Jadi terbukti, Mac. Bukan mudah. Bukan mudah. Apa yang diceritakan oleh doktor tadi, satu perjalanan yang agak mungkin kalau macam saya baru nak menyertai memang terlalu sukar lah bagi saya. Tapi bagaimana Cik Irwan kita boleh melaluinya? Pesakit jantung itu. Pesakit jantung tetapi boleh pergi sampai ke tahap ini. Jadi mungkin ceritakan pengalaman itu bagaimana? Okey, mungkin dari segi persediaan, persediaan amat penting. Yang pada saya dua perkara yang saya tekankan. Yang pertama dari segi persediaan fizikal dan juga persediaan mental. So dari segi latihan fizikal, saya dah sebenarnya saya sendiri dah mulakan latihan ini 5 tahun yang lalu. Saya start daripada 2014, saya join Pertubuhan Adi Sihat punya
program Zero to Hero, yang pada awalnya kita set Gunung Kinabalu sebagai sasaran, dan 3 tahun kita bawa mereka-mereka yang baru tak pernah ada experience untuk bersukan. So selepas tu kita letak sasaran kita di Annapurna Base Camp selama 2 tahun, baru saya set untuk pergi ke Everest Base Camp. Dan dari segi persiapan mentalnya, saya cuba dapatkan semaksimum yang mungkin dari segi apa ni, maklumat-maklumat di sana, dari segi maklumat pendakian, berapa hari pendakian, berapa jarak setiap hari, dan di mana altitude, peranan altitude dalam pendakian. Contohnya bila sampai satu tahap 3,500 ke atas, kita dah perlu perlahankan, kita kecilkan kita punya step dan kontrol pernafasan. Dan dalam masa yang sama, saya jumpa saya punya pakar dan dapatkan status terkini saya punya tahap kesihatan sebelum saya ke sana. Baik, dalam ekspedisi kali ini sebenarnya ada 3 orang warga RTM juga itu berserta yang membawakan siaran-siaran berita dari sana. Kita bersama Felix, Imran dan ada seorang lagi jurugambar. Jadi bagaimana nak memastikan supaya perjalanan itu dapat sampai ke lokasi dengan keadaan apa cabaran, dengan membawa peralatan. Jadi pasti ada banyak rintangan, tapi yang paling besar sekali mungkin cabaran dari segi cuaca sebab difahamkan negatif 15. Bagaimana doktor? Saya melihat bahawa ketiga-tiga pendaki kita, khasnya daripada RTM, saudara Felix, Imran dan juga Fahmi, mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi. Kalau kita lihat dari segi kesungguhan mereka, membawa peralatan-peralatan yang amat sensitif kepada cuaca, dan memastikan bahawa laporan itu akan dapat dihantar pada waktu yang ditetapkan. Dan pada masa pendaki-pendaki makan, saya tengok mereka masih lagi bekerja, membuat editing dan sebagainya. Saya memuji mereka dari segi kesungguhan, jati diri dan juga kepercayaan bahawa mereka juga boleh, kan? Bahawa mereka juga dengan motivasi yang kami berikan, dengan beberapa pengalaman kami, petua-petua yang diberikan, mereka juga dapat memastikan bahawa dia sampai ke Everest Base Camp. Cabarannya bagi, khasnya bagi pendaki-pendaki baru, ialah apabila kita sampai ke satu tahap Ding Boche, for example, kita akan mengalami kesukaran bernafas. Sebab tahap oksigen pada ketika itu dah sampai less than 60. Jadi pada waktu malamnya kami akan menguji kadar oksigen di dalam badan setiap pendaki, dan kita akan memberikan pandangan sama ada mereka boleh mendaki ke peringkat yang seterusnya. Alhamdulillah ketiga-tiga pendaki warga RTM ni tahap oksigen ni memang tinggi. Memang tinggi ya. Memang tinggi. Ini antara visual yang mereka sempat rakamkan di sana. Inilah dia tahap kesukaran. Saya bagi contoh, kalau kita, kalau misalnya tali kasut kita terurai dan kita nak ikat tali kasut tu pun sampai kat sini kita dah akan susah. Inhale dan exhale 2-3 kali. Nak kena fikir 2-3 kali. Sebab kita nak tunduk tu ada. Nak tunduk dan kita sebab oksigen yang terlampau rendah. Pergerakan menjadi slow semua. Dia jadi slow motion semua. Termasuk cara berfikir, cara bertindak. Kadang-kadang dia akan jadi tergamam seketika. Dia sukar untuk bertindak. So that is the real challenges, cabaran yang. Okey, untuk Cik Irwan sendiri, waktu mendaki tu mungkin ada mengalami mungkin beberapa masalah ataupun biasa saja, sebab dialah seperti mana kita tahu sakit jantung ni dia memerlukan satu kekuatan diri untuk kita meneruskan dalam satu perjalanan yang jauh. So bagaimana Cik Wan, ada menghadapi kesukaran apa-apa? Alhamdulillah sepanjang perjalanan tu saya tak ada menghadapi masalah, cuma dari segi penyesuaian. Sebab yang pertamanya yang saya nampak dari segi pemakanan, kita perlu pastikan selera makan kita sentiasa ada supaya besoknya kita ada tenaga untuk bergerak. Dan seperti mana doktor bagi tahu, setiap malam kita akan ambil semua apa ni, bacaan oksigen untuk semua peserta, dan saya sentiasa monitor saya punya bacaan tu, dan bacaan yang paling kurang saya pada diri saya adalah 86%. So dan macam seperti mana yang saya bagi tahu tadi, masa berjalan tu kita perlu kontrol dari segi pernafasan dan juga step, dan alhamdulillah cuma masalah sikit mungkin dari segi kita tak biasa dengan tahap
kesejukan sampai 15 negatif 15 yang mana dekat situ agak terasa dia punya cabaran yang baju berapa lapis di saya dah pakai sampai t-shirt saja dah 4 lai lagi dekat luar 3 lai lagi pun masih rasa sejuk lagi sejuk tapi itulah mungkin nasihat kepada mereka yang ingin aktif khususnya kepada pesakit-pesakit jantung atau penyakit-penyakit lain yang sebenarnya tidak mahu ketinggalan untuk terus terlibat dalam apa aktiviti begini. Sebenarnya pada saya lah tahap kesihatan kita tu tak boleh dijadikan satu halangan untuk kita terus bergerak. Dan cuma dari segi persiapan tu perlu persiapan yang rapi dan continue makan ubat dan dapatkan nasihat daripada doktor. Dan macam saya sendiri pun saya mulakan hanya jalan sekeliling rumah saja. Dan daripada situ saya setkan target dan saya teruskan secara berskala lah saya punya latihan. Okay. Okay, daripada doktor lah sebab kita lihat aktiviti ini sebenarnya nampak mungkin mudah tetapi sebenarnya impaknya adalah ingin kita sematkan dalam jiwa setiap individu kekuatan semangat. Betul. Dari segi khasnya kepada pesakit-pesakit yang menghadapi masalah jantung, saudara Farisha telah menunjukkan bahawa sebenarnya ia tidak menghalang kita untuk mencapai impian kita khasnya dalam pendakian. Cuma kita perlu berhati-hati, perlu mendapatkan pemeriksaan dan pengesahan daripada pakar perubatan sebelum kita terlibat supaya kita boleh mengenali badan kita. Salah satu daripada perkara yang menarik di Everest Base Camp ialah kita dapat tahu mengenai limits kita. Sejauh mana kita boleh pergi. Kalau misalnya kita seorang pesakit jantung dan kita tahu bahawa ini adalah tanda-tanda bahawa kita tidak boleh pergi lagi, maka pada waktu itu kita berehat sebentar. Mungkin 5-10 minit berehat sebentar, minum air, makan cookies yang kita bawa. Dan lepas itu kita teruskan perjalanan. Maksudnya kita tahu bila perlu berhenti dan bila perlu meneruskan perjalanan. Bagi pendaki-pendaki baru, saya rasa satu perkara yang penting ialah ada juga di antara kita pendaki yang rookies, first timer, yang berumur 21 tahun, Saudara Faris. Pendaki-pendaki baru perlu mengetahui bahawa mereka perlu menyesuaikan diri, adaptasi terhadap persekitaran. Lebih cepat mereka menyesuaikan diri dengan suhu itu, lebih baik. Maksudnya dia jangan jauhkan diri daripada alam sekitar. Dia kena dia kena prihatin tentang alam sekitar, perubahan cuaca. Sebab di kawasan Everest Ring ni, cuaca boleh berubah dalam sekelip mata. Dalam keadaan satu keadaan di mana kita buat acclimatization, kita nampak awan yang datang tu dan kita tahu awan tu warna hitam. Exactly macam dalam cerita Everest tu. Dan kita tahu kita kena withdraw, kita kena turun bawah. Kita tak boleh teruskan sebab kita perlu berhati-hati dengan perubahan cuaca yang boleh berlaku dengan sekelip mata dan kita perlu prihatin dan peka dalam keadaan persekitaran kita. Itu penting. Baik, jadi itulah sebenarnya untuk mendaki itu sukar tetapi lebih sukar bila dalam keadaan dan juga situasi begitu. Cuma kalau ada yang berminat, akan ada lagi siri pendakian. Bila? Bila masa akan datang? Kita mungkin akan membuat satu lagi program pendakian sama ada dalam bulan Mac ataupun April ni. Mac mungkin boleh join kami. Saya perlu berlatih daripada sekarang. Garakan. So, kalau berdua lebih baik. Ya, betul-betul. Mendaki ke puncak dan puncak hati. Okey, okey. Terima kasih Dr. dan juga Cik Fahisha. Saya rasa inspirasinya sangat besar maknanya kepada kita rakyat Malaysia. Okey.